Tiga kuliner ekstrim di Bali dari darah babi. Pertama, oret atau urutan semut. Makanan ini dikenal juga sebagai sosis ala Bali, dibuat dari bumbu lengkap Bali, hati babi, jantung dan ginjal babi, darah babi, kemudian di blender, dan dimasukkan ke usus babi, setelah itu direbus sampai matang. Kedua, gorengan darah babi. Dibuat dari darah babi yang diberi bumbu, lalu digoreng. Ketiga, lawar merah atau lawar getih. Di Bali, dikenal ada dua jenis lawar, yaitu lawar merah dan lawar putih. Untuk lawar merah ditambahkan darah babi saat mengaduknya, sementara lawar putih tanpa campuran darah babi. Di antara ketiganya, mana yang kalian pernah coba?